Gem, siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan sore hari ini di babak semifinal pertama, saudara-saudara. Baik, kalikan seluruh pandangan kita menuju lapangan. Dengan satu servis ada terjadi di lapangan 1-0. Baik, 1-0 saudara-saudara. Kemang-kemang kembali sebelah punar kemana melalui anak kita saksikan lepas. 1, 2, 3, 4 kali yang dituju lagi-lagi satu serangan. Angkat pondasi Primo. Walau satu sentuhan harus nampaknya sedikit politik dimainkan. Mampu mencoba di sana daripada anak-anak Selasa tentunya satu sama. Satu sama saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi. Angkat tinggi pondasi umpan kali yang dituju satu serangan. Ada satu ancaman kembali mencoba dengan satu Primo. Satu hampasan Primo. Denso namanya tadi kelihatannya. Lagi-lagi poin kembali bergeser daripada anak-anak Rabu tentunya. Angkat pondasi umpan kali yang dituju lagi-lagi satu serangan. 1, 2, 3 umpan kali. Hey. Satu serangan jinak daripada anak-anak Selasa. Dan satu ancaman terbuka. Pada satu poin kembali bergeser saudara-saudara. Dua sama perhatikan. Dua sama perhatikan apa yang terjadi. Dua penyerang, dua pertahanan di Ucuk Raus mencoba untuk berjibaku menurut belakang. Lewat ini jumping Ucuk Raus. 1, 2, 3 umpan kali. Yas. Satu ancaman jinak daripada serangan anak-anak Selasa. Lewat satu serangan. Seribu sayang Ucuk Raus. Pelanggaran dibuat-buat di mana satu poin kembali bergeser 3-2 saudara-saudara. Tiga penyerang dua mempertahankan diri 1-2-3 mencari kemenangan kemana melalui arah kita saksikan. Lewat satu sentuhan mini jumping. Angkat pondasi Yas. Dan satu ancaman Denso. Satu hentakan dari mana serang Denso. Untuk memporak-porak dengan jantung pertahanan di mana satu poin kembali bergeser 3-3 Denso. Mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang serang Denso. Lepas boleh mencoba angkat tinggi 1, 2, 3 umpankan. Satu sentuhan lagi-lagi di Alsreken. Mencoba satu poin daripada anak-anak Rabua tentunya 4-3 saudara-saudara. Baik 4-3 perhatikan jalur lapangan. 1, 2, 3 angkat pada si umpankan. Yes. Jerjel meninggalkan lapangan. Banyak poin kembali bergeser. Satu hampasan Haikal. Mempunyai kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Lepas angkat tinggi pondasi umpankan kembali yang dituju lagi-lagi Haikal. Satu ancaman Haikal. Mempunyai satu poin daripada anak-anak Selasa 4-5 saudara-saudara. Empat menyerang, lima mempertahankan diri. 1, 2, 3 lepas. Angkat tinggi pondasi umpankan. Hey. Satu ancaman lagi-lagi memecahkan satu poin. 6-4 saudara-saudara. Baik 6-4 perhatikan apa yang terjadi. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. Angkat pondasi umpankan. Ya, satu isi bola pertama yang kurang sempurna. Ucur Raus lepas jaga sebuah ketendangan. Angkat Primo. Yes. Dengan satu ancaman, seribu sayang tercecer jauh meninggalkan lapangan di mana satu poin kembali bergeser 5-6. 5 penyerangan yang mempertahankan diri saudara-saudara konsentrasi maksimal. Memang. Oh, salah. Baik, perhatikan kembali sesaat. Satu sentuhan. Angkat risi pada pertama yang sempurna. Pada satu poin kembali bergeser 6 sama saudara-saudara. 6 sama Haikal. Masih sekarang Haikal mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang angkat tinggi. Saya seribu sayang apa yang terjadi saudara-saudara. Tenang lebar jauh dari lapangan. Pada satu poin kembali bergeser 7-6. 7-6 perhatikan. 1, 2, 3 mencari kemenangan. Kemana bola diadakan kita saksikan. Lewat satu tadi jumping. 1, 2, 3 angkat pondasi umpan kali yang dituju lagi-lagi. Yes. Satu ancaman lagi-lagi penyelamatan boleh cukup sempurna Primo. Angkat tinggi minang. Saya seribu sayang saudara-saudara. Ragu-ragu nampaknya dengan pengambilan bola daripada anak-anak Blok Selasa. Lepas kembali mencoba angkat tinggi pondasi umpan kali yang dituju. Pada satu serangan lagi-lagi. Angkat tinggi pondasi lewat satu sentuhan. Satu sentuhan dinyatakan masuk memecahkan satu poin 9-6. 9-6 apa yang terjadi saudara-saudara. Kita tim out daripada anak-anak Blok Selasa tentunya saya persilakan.
Baik, lewat tadi jumping, apa yang terjadi? 1, 2, 3 ke belakang. Lewat 1, 2, 3 ke belakang. 7-9, saudara-saudara. 7-9 mempertahankan diri. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang, konsentrasi dengan maksimal. 1, 2, 3 mencari kemenangan, lepas Dimas. Satu sentuhan, yes. Lagi-lagi penyelamatan tak cukup seberapa yang terjadi. Primo angkat tinggi. Lagi-lagi Richard terpresen tajam. Jumlah 1 poin kembali bergeser. 18-9. Maaf, 8-9. Kirang fokus masih. Baik, perhatikan kembali sesaat. 8 menyerang 9 mempertahankan diri. 1, 2, 3, yes, 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 yes. Satu ancaman yang cukup sempurna. Lagi-lagi memecahkan 1 poin. 10-8. 10 menyerang 8 mempertahankan diri. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang? Lagi-lagi perhatikan dengan satu cengkeraman. Lewat hitungan detik. 1, 2, 3, 4 kali yang dituju. Choi Kenso Denny Solihin namanya. Inilah si bocah muda bungu yang bertalenta yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada anak-anak Blok Selasa. Perhatikan apa yang terjadi, angkat tinggi. Yes, yes, yes. Satu ancaman. Dan satu bola daripada seorang Kenso. Lagi-lagi kita sia-sia. Bayar dengan mana seorang Kenso. Mampu mengejar satu pemain daripada anak-anak Rabu. Tentunya 10 sama. 10 sama, perhatikan apa yang terjadi. 1, 2, 3 mencari kemenangan. Lewat satu sentuhan. Angkat tinggi umpan kali yang dituju. Satu ancaman bola jangkit daripada seorang Warus nampaknya. Lewat umpan manjanya seorang Sadi Dustin. Pada satu poin kembali bergeser 11-10. 11-10 mempertahankan diri. 1, 2, 3 mencari kemenangan. Kemenangan bola di arah kita saksikan. Lepas angkat fondasi. Satu ancaman. Yes, yes, yes. Satu penyelamatan cukup sempurna. Apa yang terjadi? Yehey. Satu ancaman lagi-lagi Warus memecahkan 1 poin. 12-10 saudara-saudara. 12-10 perhatikan apa yang terjadi. Kita saksikan Sadi Dustin masih mencoba berjibaku mundur ke belakang. Lewat satu sentuhan senang Sadi Dustin. Angkat tinggi pondasi umpankan. Satu sentuhan yang cukup sempurna saudara-saudara. Namun saya seribu sayang apa yang terjadi. Poin kembali bergeser 13-10 untuk tim Aun. Saya persilahkan. Baik saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi. Konsentrasi maksimal masih serang Sadi Dustin sebagai center andalan sintang yang cuma beracun. Lepas kemudian mencoba angkat tinggi pondasi umpan kali yang dituju. Makin-lagi satu serangan. Mana satu ancaman Primo. Primo, yehey. Satu sentuhan saudara-saudara dinyatakan masuk. Pada satu poin kembali bergeser 14-10. Baik, 14-10 tercecer 4 poin. Lepas angkat tinggi 1, 2, 3 Agus Supandi. Dengan satu ancaman yang cukup sempurna saudara-saudara. Inilah satu serang ucur rawa semuanya ke 1 poin 11-14. 11-14 mempertahankan diri. 1, 2, 3 mencari kemenangan. Lewat ini jumping. 1, 2, 3 umpankan. Yehey. Satu ancaman Harry lagi-lagi membuat memporak-porandakan jantung pertahanan. Pada satu poin kembali bergeser 15-11 saudara-saudara. 15-11 mempertahankan diri. 1, 2, 3 mencari kemenangan. Lewat training jumping angkat pondasi umpan kali yang dituju. Lagi-lagi satu ancaman Cina kali ini. 1, 2, 3 yes, yes. Angkat tinggi pondasi yes. Oh, ini satu ancaman yang cukup sempurna lagi-lagi. Satu supaya cukup luar. War, 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 war. Luar biasa namanya saudara-saudara. Kenso menjaga 1 poin 12-15. Baik, 12-15. Apa yang terjadi umpan kali yang dituju? Lagi-lagi saya seribu saya Arsel. Satu pelanggaran terjadi.
Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan masalah Arseo. Artinya 13-15 adalah saudara Tenso. Tenso, angkat tinggi 1-2-3-4 kali. Satu ancaman lagi-lagi membentuk memparang-parang dengan jantung pertahanan. Di mana satu poin kembali bergeser 16-13. Poin 16-13 sudah perhatikan apa yang terjadi dengan satu sentuhan. Kalau satu ancaman lagi-lagi poin terpecah satu poin 14-16. Baik 14-16 Asep. Coba untuk berjibaku mundur ke belakang kon. 1-2-3 satu ancaman yang cukup sempurna dengan gerak cepat berikan lewat umpan mainnya seorang Sari Dustin. Perhatikan 17-14 lagi-lagi di poin 3 poin terjejer 3 poin. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang konsentrasi. Satu ancaman satu petelan yang cukup sempurna saudara-saudara. Lagi-lagi poin kembali bergeser 15-17. 15-17 saudara-saudara perhatikan kembali sisa lepas kembali mencoba angka 3-4 kali yang ketujuh dengan satu serangan Cina dari berserang Haidar. Satu sentuhan lagi-lagi memberikan satu poin 16-17. 16-17 saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi konsentrasi maksimal angkat tinggi pada si Ninang 1-2-3 kembali satu malam yang cukup sempurna daripada rival terberat sekelas pada satu poin kembali bergeser 18-16 saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi 18-16 1-2-3 dengan satu serangan dibuka di awal perjalanan dengan satu sentuhan hitungan detik lewat satu teknik jumping angkat tinggi pondasi umpankan Yos apa yang terjadi terjejer dalam meninggalkan lapangan dimana satu poin kembali bergeser 19-16 pergantian pemain sampai ke sejarah baik perhatikan 19-16 mempertahankan diri lewat teknik jumping dinyatakan masuk saudara-saudara laki-laki kontrol bola yang kurang sempurna leading point 4 poin perhatikan jalur lapangan olehkan sudut pandangan kita menuju lapangan apa yang terjadi masih teknik jumping satu teknik jumping ada tercecer jauh meninggalkan lapangan di mana satu poin kembali bergeser 17-20 saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi 1-2-3 pertarungan panas di antara mereka kita saksikan angka 1-2-3-4 cuy satu ancaman yang benar sempurna waru saudara-saudara 18-20 perhatikan apa yang terjadi saudara-saudara perhatikan dengan hitungan detik satu sentuhan saja lagi-lagi sentuhan best service dibuka saya sering percaya satu servis anda kurang sempurna di mana satu poin kembali bergeser 21-18 21 menyerang 18 mempertahankan diri konsentrasi maksimal kemana bola dia akan kita saksikan baik perhatikan saudara-saudara siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang lepas kembali mencoba satu ancaman satu sentuhan anda lagi-lagi mampu mencoba di sana daripada anak-anak Rabuan tentunya 19-21 19-21 perhatikan angka tinggi pondasi umpan kali satu sentuhan lagi-lagi tidak mau selesai daripada anak-anak blok selatan pada satu poin kembali bergeser 22-19 perhatikan apa yang terjadi 22 menyerah 19 mempertahankan diri angka tinggi pondasi umpan kali yang ditujuh satu serangan yang seribu saya tidak masuk di mana satu poin kembali bergeser 23-19 23-19 saudara-saudara angka tinggi umpankan cuy Tinso satu hampasan Tinso membutuhkan memperang-perang dengan jantung pertahanan di mana satu poin kembali bergeser 20-23 Ucuk Raus mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang 1-2-3 lewat satu serangan Ucuk Raus 1-2-3 umpan kali satu ancaman lagi-lagi match point terjadi 24-20 hanya satu tinggi saja dibutuhkan untuk menghabiskan pertandingan di babak yang kedua akan dinyatakan di posisi aman
mampu untuk menggeser 4 poin. Angka tinggi yes, hut, hoho. Satu ancaman bola di sini daripada anak-anak Rabu tentunya lepas ke belakang. Angkat sebuah ketenangan umpankan Agus Supandi. Lewat satu serangan Tenso lagi-lagi memecahkan 1 poin 21-24. Akankah mampu untuk menggeser 3 poin? Apa yang terjadi Tenso lepas? 1, 2, 3, yehi. Masuk babak grand final. Kita saksikan akan berebut kejuaraan dua dan